Pemecahan masalah adalah keterampilan kritis yang memungkinkan individu untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan masalah secara efektif dan efisien. Kemampuan ini penting dalam berbagai konteks, baik pribadi, profesional, maupun akademik. Berikut adalah panduan mendetail tentang pemecahan masalah, pentingnya, langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengembangkannya, serta penerapannya dalam kehidupan nyata. Pentingnya pemecahan masalah satu, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Penyelesaian masalah cepat. Dengan kemampuan pemecahan masalah yang baik, Anda dapat menyelesaikan masalah lebih cepat dan efisien. Penggunaan sumber daya, memanfaatkan sumber daya yang ada dengan lebih efektif untuk menyelesaikan masalah. 2. Meningkatkan kesejahteraan mental, mengurangi stres. Kemampuan untuk mengatasi masalah dengan efektif dapat mengurangi stres dan kecemasan, meningkatkan kepuasan diri. Rasa puas dan percaya diri meningkat ketika Anda berhasil menyelesaikan masalah. 3. Meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan. Keputusan tepat. Dengan analisis yang tepat, Anda dapat membuat keputusan yang lebih baik dan tepat sasaran. Adaptasi dan fleksibilitas. Memungkinkan untuk menyesuaikan keputusan berdasarkan situasi dan informasi baru. Langkah-langkah mengembangkan kemampuan pemecahan masalah 1. Identifikasi masalah. Jelaskan masalah secara jelas dan spesifik. Pengumpulan informasi. Kumpulkan semua informasi yang relevan mengenai masalah tersebut. Analisis masalah. Identifikasi penyebab. Cari tahu penyebab utama dari masalah. Pemecahan masalah analitik. Gunakan alat analitik seperti diagram sebab akibat atau analisis SWOT untuk memahami masalah lebih baik. 3. Mencari solusi. Brainstorming. Kumpulkan ide-ide solusi dari berbagai sumber dan perspektif. Evaluasi solusi. Analisis pro dan kontra dari setiap solusi yang diusulkan. Penerapan solusi. Rencana aksi. Buat rencana tindakan yang jelas dan terperinci untuk menerapkan solusi yang dipilih. Eksekusi. Laksanakan rencana dengan konsistensi dan ketekunan. 5. Evaluasi dan umpan balik. Monitor dan evaluasi, pantau pelaksanaan solusi dan evaluasi hasilnya. Umpan balik. Kumpulkan umpan balik untuk perbaikan di masa depan. Implementasi pemecahan masalah dalam konteks nyata. Di tempat kerja, manajemen proyek mengatasi hambatan proyek dengan analisis yang tepat dan mencari solusi alternatif. Inovasi dan perbaikan. Menerapkan pemecahan masalah untuk inovasi produk atau perbaikan proses bisnis. 2. Dalam pendidikan, tugas dan proyek, menggunakan teknik pemecahan masalah untuk menyelesaikan tugas dan proyek akademik. Belajar efektif. Menerapkan strategi pemecahan masalah dalam metode belajar untuk meningkatkan hasil belajar. 3. Dalam kehidupan pribadi, pengelolaan keuangan, mengatasi masalah keuangan dengan merencanakan anggaran dan mencari sumber pendapatan tambahan. Hubungan interpersonal, menyelesaikan konflik dan masalah dalam hubungan pribadi dengan komunikasi efektif dan pemecahan masalah. 4. Dalam komunitas, mencari solusi untuk masalah sosial dalam komunitas, seperti kebersihan lingkungan atau keamanan. Kolaborasi komunitas, bekerja sama dengan anggota komunitas lain untuk mengatasi masalah bersama. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Mengatasi masalah teknis. Ketika perangkat elektronik rusak, identifikasi masalah, cari solusi di internet, dan terapkan langkah-langkah perbaikan. 2. Meningkatkan keterampilan memasak. Jika resep baru tidak berhasil, analisis apa yang salah, cari tips dari koki atau sumber online, dan coba lagi dengan penyesuaian. Perencanaan perjalanan. Jika ada perubahan jadwal penerbangan, cari alternatif transportasi, analisis biaya dan waktu, dan buat rencana perjalanan baru. Menyelesaikan konflik keluarga. Dalam konflik keluarga, identifikasi penyebab utama, dengarkan perspektif semua pihak, cari solusi bersama, dan buat rencana tindakan untuk memperbaiki hubungan. Kesimpulan pemecahan masalah adalah keterampilan yang sangat penting yang memungkinkan individu untuk mengatasi berbagai tantangan dalam hidup. Dengan mengidentifikasi masalah, menganalisisnya, mencari solusi, menerapkan rencana aksi, dan mengevaluasi hasil, kita dapat mengembangkan kemampuan pemecahan masalah yang efektif. Implementasi keterampilan ini dalam berbagai konteks, seperti tempat kerja, pendidikan, kehidupan pribadi, dan komunitas, membantu meningkatkan efisiensi, mengurangi stres, dan meningkatkan kesejahteraan serta kepuasan hidup secara keseluruhan. Demikian, semoga bermanfaat.